Baik, pagi ini double trouble di sebelah sini sebab double trouble sebenarnya akan berlangsung malam esok. Kalau biasa anda ikuti Avlin Syawki Official, pagi ini di Selamat Pagi Malaysia, Avlin Syawki Live. Selamat datang di studio pada pagi ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. Gabungan Avlin Syawki dan juga Zainal Abidin, kali terakhir saya tengok di stadium mana ya, konsert Ikhlas? Konsert Ikhlas, 55,000 orang. Sekarang venue ni kecil, tak boleh muat. Kalau sebenarnya boleh, tapi kapasiti keselamatan tak boleh. Betul, tak boleh. Double trouble bang, apa cerita? Okay, Double Trouble is persembahan di antara saya dengan Zainal, dan orang dah kenal Zainal sebagai world music. He's a legend dalam dunia hiburan. Dan saya pula adalah orang sekarang lebih kenali. Ramai yang tak tahu yang saya nyanyi dulu. Tapi ramai yang mengenali saya dalam dunia komedi dan juga dunia perfilman. Tapi kita berkawan baik dah lama, dan sebenarnya Zainal ni sifu saya masa saya menyanyi dulu dengan dengan RAP. So apa yang jadi adalah sifu dengan anak murid kita berjumpa di satu gelanggang di mana saya akan lead dia dalam segi komedi, dia akan lead saya dari segi muzik, dan apa yang berlaku adalah kita akan buat satu show yang dialunkan komedi dan muzik. Antara benda-benda yang mungkin kita selami adalah kenapa Zainal menyanyi cara dia menyanyi, contohnya. Macam saya akan tanya, pasal ramai orang nak tahu. Betul. Apa maksud hashtag ulala ye ye ni, maksud dia apa sebenarnya? Ulala ye ye, jigi-jigi, jigi-jigi, ya ya ya, apa-apa. Ha, itu kan maksud dia apa sebenarnya? Kita adakah itu kod-kod yang yang cuba menaikkan semangat-semangat orang ke, ataupun bahasa negara lain yang yang dicuba pelopori di Malaysia. Kita selami benda-benda itu semua. Menarik dalam Double Trouble ni, kali ini Zainal Abidin akan membuat lawak. Dia banyak cerita-cerita dia yang dia ingat lawak. Kita tak tahu sama dia betul-betul lawak dia atau tidak. Jadi saya dah dengar semalam, material dia kebanyakannya lawak. Ada juga yang macam seram nak dengar, tapi itulah Zainal memang yang best. Zainal dia berani. Dia memang sesuatu yang dia memang dari dulu masa kita perform sama dengan Sheila apa semua. Tiap-tiap kali Zainal buat show mesti dia ada segmen yang dia akan buat komedi tau. So kita orang pun perhati dia ni betul-betul dia macam closet comedian gitu panggil dia. Maknanya dia dalam hati dia betul-betul dia nak jadi pelawak sebenarnya. Sebenarnya dalam konsert reunion baru-baru ni pun ada yang kata boleh tahan lawak juga. Ya, betul. Kalau kita tengok konsert reunion Hikmin tu kan, memang lamalah lawak dia. Kita orang pun pelawak kat bawah tu kira punchline satu. Wah, kau main kau. Sayang jok kita orang. Kualiti pada Zainal yang Afdin Zui sukakan. Siapa lagi artis yang masih boleh stay relevant walaupun era dia dah kira the peak of his era was tahun 90-an, 80-an, 90-an. Tapi Zainal Abidin antara orang yang sampai sekarang lagi masih relevant dalam industri music. It's not easy. Bukan satu perkara yang sangat yang mudah untuk stay relevant. Pasal sekarang ni orang semua millennials. whatever. Kan? So, kita saya sanjung orang yang macam tu. Pasal dia sentiasa beredar mengikut masa. Itu yang maksud saya. Yalah, walaupun kau dia ni, dia dah legenda industri muzik, tapi dia nak mencuba something new, which is comedy, which is dalam dia pun memang ada comedy daripada dulu. Cuma sekarang ni kita nak tengok bagaimana dia punya dia punya persembahan komedi tu sendiri macam mana. Tapi perlu diingatkan, ia masih adalah music and comedy. Pasal how can you have Zainal tanpa music? Kan? Pasal dia memang dikenali sebagai. Tapi Afnim kena ada music juga. Saya ingat lagu September Pagi tu. September. Sebenarnya restoran Comedy Planet Kuala Lumpur ni saya buat pasal saya gian nak menyanyi. Pengakuan eksklusif daripada saya. Ya, memang betul. Saya buka restoran kerana abang bercerita tentang muzik ni, ada kelainan kali ni untuk dibawakan dalam Double ada, Trouble ni? Ada. Dalam Double Trouble ni kita akan buat muzik-muzik yang di antara muzik selain daripada muzik-muzik daripada Zainal dan saya, kita juga akan mengambil lagu-lagu orang yang popular dan menukar liriknya. Khas untuk orang-orang yang datang malam tu. Kita ada request apa-apa, lagu macam lagu popular R&B Just Once ke, kita jadi Mak Wan ke, kalau Mak Wan datang nak minta lagu kan. Hijau ada? Hijau Hijau ada. Hijau yang penting ya adalah macam ni, kita akan discuss
dalam 2 hari ini, 29 dan 30 hari bulan di Comedy Planet Kuala Lumpur, 8:30 malam, apa yang akan berlaku adalah kerjaya Zainal tu akan kita pecah-pecahkan. Kita akan deconstruct dia panggil. Dan kita akan tanya dia, kenapa? Mula macam tadi kita tanya, kenapa ulala ye-ye ni mana datang? Kau kena rasuk syaitan ke? Apa yang tiba-tiba perkataan ni keluar kan? Lagi satu kita tanya dia, macam lagu hijau ni, apa maksud yang tersirat? Macam dulu mula-mula masa hijau keluar, 8 bulan dia kena ban, lagu ni kena ban. So apa yang kita nak cari, line-line yang mana yang kena ban tu? Dan pada pendapat dia, apakah yang so yang menyebabkan benda tu kena ban? So dalam komedi lah kan, ini semua dalam komedi. Baik, kita Afli pasti sebut dengan persiapan selepas ini. Tiket masih ada satu hari untuk early bird, satu hari untuk early bird, dan dua hari untuk angry bird. Untuk walk in boleh mereka? Walk in tu angry bird lah. Angry bird lah. Bagi yang early bird tu bagaimana? Ada website ataupun telefon? Boleh pergi ke Afrin Syauki official, official Instagram saya. Ataupun apa benda yang kau tunjuk tu aku pun tak nampak jauh sangat. Daniel 011-3954-7741. Baik, yang penting kalau semua orang ada IG sekarang, terus ke Afrin Syauki official. Afrin Syauki official, dekat situ ada semua informasi tentang show malam ni di Comedy Planet Kuala Lumpur, Jalan Ampang, Great Eastern Mall Jalan Ampang, tingkat 3. Tingkat 3, bersedia bawa tisu banyak-banyak, takut tersedak sebab betul. Baik, terima kasih. Parking sikit. Terima kasih banyak abang, terima kasih banyak. Sama-sama banyak juga. Jadi jangan lepaskan peluang ni, Double Trouble menanti anda untuk kita lihat, tonton bersama ya, Zaleha. Baik, klip khas penutup Senap Pergi Malaysia pagi ini juga kami bawakan dari Afrin Syauki, dan juga terus ke laman Instagram beliau untuk mengetahui bagaimana anda boleh menyaksikan persembahan esok. Dua legend yang bergabung, kali terakhir saya melihat mereka membuat persembahan di stadium untuk konsert Ikhlas, jadi esok kena datang. Sama. Jadi bagi pihak penerbit Suzy Lagani dan semua kru Senap Pagi Malaysia, assalamualaikum, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.